Dia ikut macam mana cara kita pandang benda tu. Karakter seseorang tidak dilambangkan oleh luaran. Saya bersama artis bersetail, artis semua boleh. Semua benda lah dia boleh buat. Zulin Aziz. Hai, Zulin. Hai, abang. Apa khabar? Oh, alhamdulillah, sehat. Sempat dia bersiap lah pakai baju. Baju kurung kan? Ha. Tak ada baju kurung, meja. Bukan. Meja, oh cantik batik dia. Nampak corak dia tu. Ha. Sekarang saya berada di rumah ajalah. Nak pergi ofis pun tak boleh. Lah. Merana. Mungkin boleh cerita aktiviti sepanjang PKP. Work from home sahaja. Terlibat dengan bisnes online. Cuma tak boleh masuk ofis sajalah. Hobi-hobi lah. Masak ke, melukis ke. Okay, kita dah melalui 3 jenis PKP eh. MyMO 2.0, 3.0. Perbezaan ketara dalam 3-3 tu. Saya menghargai masa bersama keluarga. PKP 1 dulu, saya bersama dengan keluarga. Sampai kedua dah tak ada. Family asing. 3 pun tak ada. Mak saya jauh. Hobi pula. Minat. Mengasah bakat benda baru lah. KPD sekarang, saya belajar lukis digital. Gambar Irfan Zira tu cantiknya, Zulin. Terima kasih. Zulin daripada kecil memang berlukis je kecil. Kalau kat rumah ni, kalau tengok ni lukisan-lukisan Zulin lukis sendiri. Oh, semua sendiri. Wow, cantik. Itu pun sendiri. Kita tak beli lukisan, memang beli. Memang buat lah. Memang jimat. Buat. Wah, jimat. Tak pernah jual lagi. Pun. Pernah ada orang nak beli tak? Ha, pernah lah. Saya pernah jumpa ada satu Chinese ni. Dia ada hantar barang kat rumah kat. Dia nampak saya melukis tau. Dia ni collector. Lepas tu dia jual lukisan juga. So, I macam, tapi, oh ya ke? Tak ada pun terfikir nak jual. Tapi belum tergerak lagi lah untuk orang kata folk lebih serius. Uish, tak lah kot. Saya lukis satu pun sakit belakang eh. Apa yang menjadi inspirasi? Pemandangan ke? Zulin suka melukis, jadi semua benda Zulin lukis. Tapi baru-baru ni lebih kepada portrait lah kot. Sebelum ni tak pernah viral lah. Tapi sebelum saya ada post je. Sekarang ni mungkin orang tahu sebab viral itulah bila orang share-share. Dia cantik. Ada teknik dia lah. Tak ada cikgu memang tengok kat YouTube macam mana cara dia buat. Banyak betul bakat seni Zulin dia lah. Tau kata hati sebab boleh. Allahuakbar. Ini nama dia wanita bosan ya. Wanita bosan ni. Kita diam. Kalau masak tu memang saya masak daripada darjah 3. Ada lagi apa bakat dia maybe? Sebab kalau tengok Zulin tak serius dalam semua tu. Sekarang kejap post. Tak tahu dia boleh masak. Tak tahu dia boleh melukis. Saya suka mendekor rumah. Kalau tengok rumah saya, macam rumah pameran. Dia memang setting macam tu. Orang OZ ni dia particular sikit lah. Tapi ada part-part dia lah. Apa yang belum dapat lagi sebagai seorang selebriti? Saya tak berapa seronok bila saya dapat watak kelakar sebab saya jadi diri saya. Dia tak kabar saya langsung. Of course, kita suka explore semua watak. Kita bukan macam Hollywood yang kita boleh pilih je. Tahun lepas, saya di offer oleh Sheila Rusli, ya. Sis, watak buta. Itu dia jauh pada saya lah. Watak yang lebih serius. Jadi saya bersyukur ada peluang tu. Kalau kita pandang sudut negatif, kita akan nampak negatif dia. Tapi kalau kita nampak sudut positif, kita nak menyampaikan sesuatu benda kepada masyarakat, dia ikut macam mana cara kita pandang benda tu. Karakter seseorang tidak dilambangkan oleh luaran. Zulin memang tak ada karakter atau nak dikali sebagai artis yang macam-macam boleh buat. Of course, saya ada impian saya. Tapi saya ada tanggungjawab. Sebab tu saya tak kisah kalau saya berlakon teater, orang bayar saya RM20 pun saya buat juga job tu. Sebab minat, bukan sebab duit. Saya terlalu mengejar impian saya macam mana pula keluarga saya. Kan saya nak kena isi banyak perut. Lagu Zulin sukar untuk didengar di stesen radio. Apa masalah yang Zulin rasa sendiri? Maybe pada persepsi Zulin sendiri. Zulin hanya buat lagu untuk OST sahaja. Hanya untuk special project sahaja. Sama ada OST ataupun lagu tu lagu berkenaan dengan produk ke apa ke. Tidak menjadi masalah Zulin kalau lah radio tak mainkan lagu Zulin sebab promosi pun Zulin tak buat. Saranan kepada orang-orang yang ada percaya tak reti teknologi. Tidak ada perkataan tidak reti melainkan tak nak belajar. Itu saja. Macam kita lah. Kita mana tahu guna handphone kalau kita tak belajar.